Oke, kembali lagi di channel Deddy Klima Garage. Nah, video kita hari ini kita mau berburu lagi nih. Kali ini dapat info ada mobil simpanan. Mobilnya antik banget ini, yang ada di kota Kediri. Nah, menurut info juga kilometernya masih apa mobilnya. Yuk kita ikuti perjalanan perburuan kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Deddy Klima Garage. Oke, kita persiapan berangkat kali ini. Yuk kita ikuti perjalanan hari ini. Oke, kita persiapan berangkat ini. Nah, ini mesternya masih mau proses restorasi nih. Oke, kita berangkat. Oke, monggo bagi yang minat mobil tua, cocok buat koleksi, nah, langsung aja ke Klima Garage. Nah, ini ada Chevrolet Estate, ini station wagon ini. Nah, ini langka mobilnya. Dan juga mobil-mobil tua lainnya yang sudah pilihan dan juga masih orisinilan. Ini juga masih orisinilan, elek antik ini. Nah, ini barusan kita dapat eternanya ini, barusan kita bersih-bersih. Ini bersihkan sama gendan ini. Kita dapat ini. Nah, ini kita masukkan dulu eternanya. Nah, ini eleknya yang masih original dan masih ada lagi itu tua-tuanya VW, BMW. Oke, sini kita berangkat. Nah, ini kita berangkat ini bawa Avio aja ini, dan kita nanti bawa DX itu mau benerin knalpot, nanti tinggal dulu. Oke, oke, kita berangkat bawa dua mobil, yang satunya ini DX. Nanti kita tinggal di servis knalpot, karena ini knalpotnya waktunya ganti ini. Kayaknya kurang cocok knalpotnya, ganti yang lebih mantep nanti. Nah, ini kita antar DX dulu ini. Ini mau ganti knalpot ini di daerah Pare ini. Di daerah Pare, di temen sendiri. Jess knalpot. Nah, ini habis banget soalnya pekerjaannya rapi dan enak. Nah, kita antar ke sana ini. Nah, sudah hampir sampai ini di bengkel knalpot ini. Nah, ini bengkel knalpot Jess knalpot. Kita tinggal dulu di sini Corolla DX-nya. Kita lanjut berburu. Oke, kita berangkat bertiga kali ini sama Doni, sama Didit. Kita langsung cus sini. Ini ada di Pendirit mobilnya.
di ada di Kediri, di kota Kediri ini, daerah namanya Corean. Nah ini kita berangkat ke sana, mudah-mudahan barangnya sesuai info. Nah ini karena mobil Crown ini sudah langka sekarang, sudah langsung bis lihat ini sekarang. Oke, ini kita sudah sampai Lurah ini, Adan-Adan. Nah, kita lanjut perjalanan. Ini sudah sampai Simpang Lima Gumul ini. Nah, ini sudah sampai dekat ini, kalau sudah sampai Simpang Lima. Kita penasaran juga ini kondisi mobilnya gimana. Kita cari sarapan dulu ini. Ini sudah di Stadion Brawijaya. Ini kita sarapan dulu biar mobilnya nanti tenang nih. Diisi dulu ini. Ada soto legend ini di kuah. Perjalanan. Kita lanjut lagi perjalanan daerah Corean Kediri ini. Ini sudah hampir dekat juga ini. Sudah sampai Kediri kota. Sudah nyampe ini. Nah, ini pagar biru ini. Oke. Mobilnya ada di sini mobilnya. Oke. Santai.
masih halus mesinnya. Harganya belum ketemu, kita balik dulu ke mobil. Kalau mobilnya sebenarnya cocok banget, tinggal harganya aja nih. Oke, kita sementara pulang dulu. Oke, sekarang kita balik dulu, nanti kita lihat ya, barangkali harganya bisa itu, karena harganya masih tinggi banget sebenarnya. Mungkin dapatnya dulu ya, memang harga tinggi lumayan. Dapat kabar ini lagi, ini harganya bisa turun lagi, jadi ini kita balik ke sana lagi, lihat kronnya lagi, barangkali harganya bisa nego lagi nih, sama kita cek kondisi jalannya. Oke, ikuti, kita balik ke tempat yang punya kron. Toko ya, Oke. Ya, kerjaan ini. Kita balik lagi orangnya. Sampai lagi di tempatnya. Oke, ini yang punya Mas Imron. Mudah-mudahan deal untuk hari ini. Nah, ini kita coba test drive ini mobilnya. Ini masih ngembun. Terus ngembun. Terus
enak tenan nih. Ya, enak. Nah, ini sekarang kita tes mobilnya. Mantep itu kayaknya dan. Tidak langka soalnya kron di Kediri. Ini kita tes metiknya. Nah, ini mastiknya masih responsif banget ini. Tinggal harganya ini, tinggal sedikit lagi harganya. Ih, mantap. AC dingin tes. AC CW gede. Jadi AC-nya tes. Sama aku ada kulkasnya ini di belakang. Ini kayaknya sudah cukup nih. Sudah enggak perlu coba lama-lama karena mesinnya memang sudah istimewa mesinnya. Ini merasakan mobil sesuai namanya Toyota Crown. Ini enak banget. Kita coba balik lagi, kita nego sedikit lagi. Ini harganya memang tinggi tapi ya sesuai sama kondisinya. Nah, ini mudah-mudahan bisa deal ini. Akhirnya deal juga ini. Ya mas. Oke, ini mas deal dulu. Pak. Oke, terima kasih. Wah, ini akhirnya deal. Ini karena sahabat sendiri. Bola lawas. Oke. Kita bawa nanti mobilnya. Kita bawa pulang mas mobilnya. Terima kasih. Alhamdulillah bawa pulang Toyota Crown. Monggo. Oke. Kita
pulang bawa Toyota Crown. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bisa bawa pulang Toyota Crown simpanan ini. Ini Crown 96 dengan kondisi yang sangat terawat ini. Ini Crown Matic. Arah pulang ini mantap mobilnya, ini dan mantap ya mobil ya. Iya, mobilnya mantap banget ini. Ini cocok banget ini. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, ini mobilnya. Oke, mantap ya. Mewah. Nah, ini kita isi bensin dulu nih. Ini bensinnya sudah tinggal 2 strip. Kalau Toyota Crown-nya bensinnya penuh, masih penuh, jadi nggak perlu diisi nih karena mobilnya nggak pernah dipakai dan isi bensinnya masih penuh. Ini kita isi dulu nih. Avionik itu. Oke. Nah, ini kita ganti naik Toyota Crown. Mobilnya nyaman banget ini. Oke, nah ini kita masuk dalam perjalanan. Tarikannya juga, waduh, enak banget. Oke, ini kita langsung perjalanan ini. Hujan-hujan juga masih nyaman. Lampu ID dan senyap banget nih dalam kabin ruangan itu, peh, sangat senyap. Iya dit, mantap ya. Ini istimewa banget mobilnya. Mobilnya istimewa, Matic. Aduh, nyaman banget untuk perjalanan. Anggisnya mobil dan ada kulkasnya ini di belakang ini. Sangat buat perjalanan jauh mobilnya ini. Alhamdulillah ini bisa bawa pulang. Tapi harganya agak tinggi ya. Harganya agak tinggi, tidak masalah. Ini untuk kepuasan ini tapi puas juga ini bisa bawa pulang mobil ini. Ini puas juga. Oke, kita nikmati perjalanan pakai Toyota Crown yang terusan kita dapat. Sudah hampir sampai rumah ini. Ini nyaman banget mobilnya. Rasanya juga dingin juga, masih isi AC-nya bisa gerak sendiri. Swing bisa jalan sendiri. Semua kita sudah masuk gang rumah. Sudah sampai
udah sampai rumah lagi. Oke. Kali ini berhasil. Oke. Mungkin sekian dulu untuk perburuan kita hari ini. Dan alhamdulillah dapat unit yang bagus nih. Oke, sekian dulu, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Dedek Ngekirit. Sekian dulu dan salam 5 kilo.